proses pemasangan knalpot ori Kawasaki ya. YouTube drone YouTube. Beres nanti jelas. Yo ta mekaniknya ta. Nanti buat lagi pada siap sini. Karena berat. Mang sadut, itu mang sadut, ya mang olas. Oke, layanan YouTube orangnya. Mekanik segala bisa ya ta. Ini proses pemasangan header tanpa merusak header yang ori. Jadi penyambungan kita ngambil dari header ke knalpot motor lain, kebetulan ada yang pas. Ini proses pengelasan nitik ya, nitik atau menempelkan. Nah ini baru pengelasan yang sebenarnya nih, pengelasan keseluruhan biar nggak ada yang bocor gitu guys. Jadi ini nggak ngerusak header bawaan, ini kita nyambung dari header motor lain, knalpot knalpot motor lain gitu. Jadi oh yang orinya tetap sama sekali nggak ada yang dirubah, jadi kita ngerubah sambungannya aja gitu, bisa dari knalpot yang lain kita sambungin. Ini bracketnya nih baru beres satu, nanti kita bikin lagi yang satunya gitu kan. Ini biar dibikin biar lebih kuat nanti untuk penahanannya, karena kan yang bawaannya itu ada tiga ya. Si ketik jadi mekanik sarua. Nah kita sekarang coba nih, udah ngepas nih yang tadi jelas, kita tinggal bikin bentukan bracket yang di bawahnya nih. Yang satunya kita nanti ngemal lagi ya, ngemal lagi biar sesuai nanti si potongannya gitu kan. Nah seperti ini nih kurang lebih, cuman ini baru satu dudukannya kan, dudukan yang di bawahnya baru satu. Ini
Nah, ini bracketnya baru satu. Nanti bikin lagi yang satu lagi. Bos, rotasin, bos. Biar lebih kuat terhadap goncangan. Gitu, dia lebih aman. Nah, sekarang ngemal dulu. Kita ngemal dulu ini buat bikin dudukan yang satunya lagi. Biar lebih presisi gitu. Dari ya, dia bisa lihat dari kardus itu kemana. Biar lebih pas. Ini proses pemotongan bracket yang satunya lagi, yang kedua udah dimal. Nah, ini udah dicet ya. Sekarang udah dicet. Ya, cat-cat dikit lah biar enggak kelihatan dulu headernya. Mengeluarkan dulu header yang bawaannya. Sekalian nih dipasangin pelindung knalpot. Biar kalau misalkan amit-amit ya crash ataupun misalkan kemiringan motor ataupun jatuh, dia ketahan dulu knalpotnya oleh mandul ini atau pelindung knalpot gitu. Banyak kok di toko-toko atau di online shop juga. Dan juga ada halilintar. Gede yang ini penampakannya ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Coba nyalain ya. Suaranya lebih halus. Oke, mungkin segini dulu di video ini.
semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini karena subscribe itu gratis. Tolong di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.